Forko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan, berkolaborasi dengan Forkopimda terus berupaya memastikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Kota Medan yang menggunakan transportasi angkutan umum. Dengan dilakukannya razia bagi sopir angkutan umum ini, nantinya diharapkan dapat lebih menambah rasa nyaman masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Bilang sampai ada yang positif menggunakan narkoba. Ini dari total 120-an yang dites, itu ada 24 yang positif menggunakan narkoba. Find the real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show. Pemerintah Kota Medan ini akan kami berikan sanksi-sanksi tegas, baik dari pelanggaran yang ringan tadi yang tidak memiliki SIM, sudah kita koordinasi dengan Polrestabes, bagi yang supir tembak, peringatan keras kepada pemiliknya dan supir yang aslinya, dan bagi yang terkonfirmasi positif menggunakan narkoba, ini kita serahkan ke pihak berwajib.